warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita hormati para pemuka-pemuka masyarakat, angkur yakmama, imam khatib, labai pegawai. Yang menghormati para pengurus pembangunan Sugau, ada apa ya? Sugau Pontong. Sugau Durian Pontong. Bencana mau asli. Iya, Nurul Yakin Durian Pontong. Ulu Banda. Balai-balai. Mudiak Balai Tandike. Kecamatan Patamuan. Patamuan, Kabupaten Padang Pariang. Khususnya bapak-bapak basarto mande-mande, ibu-ibu pemuda, nan di luar, jo nan di dalam, nan di gantau sama sekali, ambo yakin urang tandike ko banyak bersobok di Jakarta, di Medan, di Pakanbaru, di Dumai pun ado, di mano-mano urang tandike ado marantau. Untuk itu Bapak Ibu, malam kini mari kita sambut syukur kepada Allah karena malam kini kita masih hidup. Ba'aso ido sanak le duit jo alai. Alhamdulillah lai. Kalau lai duit awak jangan lupa maso awak duit tu dek dihiduian Tuhan. Ah, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada arwah junjungan kita yaitu yang besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadimah kita cukupkan sedemikian. Janjilah kita arek, padanlah kita ku. Malam kini kita memperingati atau membaca sejarah turunnya Al-Qur'anul Karim. Kata Allah dalam Al-Quran, Saharu Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahasa awak tadi ke pada bulan Ramadan Allah turunkan Quran gunui patunjuk idui untuk segala kita nan hadir kini hudal linnas, pedoman untuk seluruh manusia. Bagaimana kata tuanku kalau kita dijadikan oleh Allah di atas dunia ko? Mama lihat ni nampak jombor lewat balai. Awak dijadian Allah di dunia. Allah tu sayang kau. Allah tu ingin awak ku di dunia selamai. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa kina azab. Tu sayang Tuhan ke awak untuk dapat di dunia hasrah wa kati asana. Supaya dapat itu Allah kirim itunya pedoman hidup. Supaya awak idui itu ada aturan. Ada cara idui. Ada cara ba'adai. Ada cara ba'dusana. Ada cara ba'ibadah. Ada cara jadi orang sumando. Ada cara jadi mama. Ada cara ba'ika surau.
dipadu seolah diatur oleh syariat Islam dan disatukan dengan adat Minangkabau. Sarak mandaki adat manubun, sarak mangato adat mamakai. Putusannya laso jo pare ugang kasugau awak kalapau baaga soe. Napa aja suara tungkung? Ah, cuba baca min di rumah tu. Baca min lah iban tu ugang lo den mantu. Cari iyo mana gagah mantu. Iduang iduang bantu iduang ugang. Bibi bantu bibi ugang. Talingo lelo bantu talingo ugang. Bipa aku nak samo den jo ugang. Aku apa bayu? Jemur bayu. Bagi mana bayu? Kamu. Alai, alai. Mama bagi ke bawah. Lain tak nak masuk gua mau. Aku singa jo nak pakai. Kalau pakai min tak jalan esok gua boleh leh. Suah mah suah dekat. Jangan main-main. Kalau jo min tak jalan. Lambonangan mengaji Quran pakai min tadi. Lambonangan protokol pakai min tadi. Tak tentunya jo mengkar. Mama mah. Pada si asli kan. Ugang luar tu terangar ya, mah. Kalau nak cari apa terangar ya. Kita cari apa ya terangar. Nah, lah habis waktu tunggu dah. Macam ya sudah. Oh ya, baik kan sih, nanti tak ada jam. Biasa sih, kalau tak jam, tak banyak. Lah, kita ulang balik ya. Lah jalan ini kita standar kaji kita apa? Apa itu tangko? Tujuan Quran diturunkan Allah untuk pedoman hidup. Ingin selamat di dunia? Quran peta. Ingin bahagia di dunia? Quran pedoman. Ingin selamat sampai akhirat? Pastikan Al-Quran petunjuknya. Kalau nan kalama de awak jadi buat sana. Kan lu gang duit itu dia kon nan kalama de jadi buatnya mah. Ba'akamama do pawi si ko pawi apa parui si ko? Pawi. Pawi Joni. Yo, sekamama do pawi juta ai. Kalau dalam Islam tangko tidak seperti itu. Ada waktunya, ada saatnya kita ibadah, ada saatnya kita berdunia, ada saatnya yang halal, ada saatnya yang haram ditinggalkan, ada saatnya yang dituruh, ada lo waktu nanti dilarang oleh la ilaha illallah. Patang kai malam sinayan 27 Rajab. Maka lembek tu kalau dah gaya kan diberi orang luar kan dilembekkan dewa anil. Itu teori ya. Mak tambah lembek orang baik tambah anil. Tambah dah gaya tambah lah boleh kan. Nah, kalau lihat masih nampak ambo kan? Alhamdulillah. Beko kalau lah nak nampak ambo tunjuk tangan ni. Allah tu tongku dah nampak tongku dah lewat. Bagaimana ambo nampak dewa ci eh nampak dewa dua. Yeah. Kalau lah dua-dua tu lah bayo matu. Patang akek malam sinayan tujuh baleh Ramadan 1400 tahun yang silam lebih kurang Allah turunkan Quran malam. Di matu niko di Gua Hira. Waktu itu bapak ibu Nabi sedang uzlah. Uzlah ko baso wak tandi ke'e sedang basunyi diri atau batapa. Ana mo isi ko tujuh surangannya mah. Batapa. Ah, Nabi itu, tapi Nabi tak batapa lah. Kalau awak batapa kan ada sesuatu yang awak minta. Pai awak kasut tu tampai. Ah, tu tiba be ku hugang panjang ku kue. Panjang kue. Kacewa ada nanda saya rotu bini dan neas. Kece ayam hijau cari duit ku. Tak ada masa mau terah. Ayam hitam nado si kau ni. Ayam hitam, kuku hitam, coto hitam, ciri ena hitam mana? Cuba tepat, Nabi dah itu lah. Kalau batapa ada keinginan sesuatu, ada nawak minta. Kalau Nabi dah uzlah, mensunyikan diri, menjauhkan diri dari perokaya ramai, menghilangkan alam, menyatukan yang ada di hatinya hanya la
ilaha illallah. Inyo ingin sampai kepada Allah, cukui ampe puluh hari, ampe puluh malam di sana ambo, nang di luar jo nang di dalam, Rasulullah ditemui oleh seorang malaikat nambar nam. Apa nama malaikat itu? Malaikat Jibril. Nabi sedang baselo, mode ah pas mode lah malaikat itu selo ya. Nak mode ama, terus tu lah. Ino selo itu tu dah kis kaki. Mode ama lah. Selo pade mode lah mudah mudahan pade sudah. Waktu itu Nabi pas bau mui ampe puluh tahun. Barasiah ampe puluh tahun mui Nabi. Mudo, mudo lo pada mbo. Mbo kok ini kalau mbo mui ampe puluh dua tahun na Nabi wa. Masuk ampe puluh tiga usuk lewa. Ah, Nabi umu ampe puluh tahun waktu itu mudo bro mbo kaya. Nabi pas selo, padek selo Nabi. Boleh pah udah malah lewa. Tibo Jibril. Oi. Tibo Jibril ni. Enggak boleh tunjuk eh. Jibril, lihat pernah ni sebut Jibril. Ah, cak lihat Den mengaji. Aden tu nak bangi tu ni gaya abu tu. Abu mau ibu, abu ngaji tu punya sesuatu sesuatu nan tidak bisa abu pungkiri. Abu kalau mengaji tu ye, surang juga tak mengerti mak. Abu bawa beban mental abu. Tak rela abu. Abu tu lah payah ibu. Lasa bulan di belakang diundang dengan pilot. Nanti kau sih kau orang nak tentu kaji A kaji antah dia bisik-bisik itu. Di jalan kecil lo tau, aku bangi nak dan dia bangi mula apa itu. Cuma kalau dapat abu mengaji sajam tu, yo pala fokus tentu di orang nasab. Ah sampai mamat arif marah. Tu tentu bapa oh pulang ni. Dah ugi dia awak di dalam kota besar kau. Yo ibu seorang ni kau ni. Mau piti awak suka kau. Kalau boleh cemeh. Ah, lah, boleh di sana ambo, nan di luar, jo nan di dalam, jo nan di perantau, kau sih langsung lah. Yeah. Yo ban ah kok. Nah, lo cica soalnya. Kau sih langsung apa? Yo, aku dapat ngom Malaysia, Jakarta, Medan, Pekanbaru, tuh empat di langsung. Nah, jadi Nabi Baselo, pada Baselo tiba Jibril Baselo, oh Jibril. Dia dua de Jibril kalau tuang Nabi dua wa. Tiba Jibril, dia dua lo tuang Nabi kau jolo tuang Jibril. Asuanya Baselo di pacianyo pangka paho Nabi. Bisa dapat membayangkan itu nak? Nabi Baselo, tiba Jibril Baselo lo dia dua lo tuang eh di pacian Jibril lo tuang de Jibril lo tuang Nabi pangka paho wa. Sab Nabi Baselo, nyoba Baselo paci. Aka ce Jibril. Iqra ya Muhammad. Apa kerja Nabi? Iqra ya Muhammad. Baca Al-Qur'an. Ya. Tahu ni kira ya. Unilah si kau baca Al-Qur'an. Ya kalau lain itu kan arti sanang lu tiba aduh kan apa. Kece Jibril baca Muhammad. Ajo Jibril. Ajo Jibril ni. Jo Nabi ni. Dan tu nila lah. Sendet tadi kan tu ni. Allah jodoh nila. Lah kalau nila nila kang tu orang nila. Iqra ya Jib ya Muhammad. Baca Muhammad. Kata Nabi la akrau. Ampun tak pandai membaca tu Jibril. Tak pandai membaca. Diulang deh Nabi beri ya. Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Ampun tak pandai membaca tu Jibril. Takkan ada dari Jibril lain. Muhammad ko di sebuah jom membaca ga ampe bulan gua tak bisa laki mati kepada pandai Nabi. Takkan sadar Jibril lain. Aga je Jibril suatu. Iqra bismi rabbikal lazi. Ah, baca Muhammad jo Tuhan baca. Kalau tadi kan Muhammad jadi sebuah bacanya. Laki kiamat kepada pandai Nabi tu. Pi kalau jo Tuhan jolah dosa nak ugang tadi ke apa kira-kira nak tidak bisa kalau jo Tuhan kalau jo Allah ada tidak kira-kira nak tidak bisa pasti bisa jo Allah awak salah muku ikon yang tidak dipakai awak jo pitiwa awak jo pangkewa awak jo ganca awak jo cantik awak jo ganteng awak lupa Allah tu maka bermasalah taruhnya.
ndak dibayi urang piti ndak bakasapon ampe tahun. Harulah urang ai gati tu. Kok banyak tu. Ndak dore ni banyak jo sengene samonya ni. Ini itu mau daya kalau banyak dari bayi gue bang, kalau 2000 dia lah ya, 3000 dia lah nih ya. Tapi kalau gak 5 juta nak dibayinya, ayo namuah nungko. Namuah ada itu nungko. Payah jodohku mengumpulkan itu mah. Siang malam ya bojek itu nungko. Nah disalah aja nungko kabar kali. Kini disapu aja indah awal ya. Asapu itu kuat bermasalah. Sedang lupo kapadol la ilaha illallah. Coba bawa Tuhan, gak apa-apa aja terang. Celah buat cari asing ini aje, ya, bebo. Oh, katuk kok lahap itu? Lima minit. Ini memasuk dan macam apa? Nah, baca royku supaya awak ndak bangi, ndak dendam, ndak sakit hatinya banyak besar kau sapa dan pala. Kalau nggak dapat sawit, dipanen ugang sawit. Kalau nggak dapat kambie, diinjak asa ugang sepadan. Kalau dapat sawah, sal ayi sawah di cucu ayah malam. Malam di suluh ya. Iya, si kode uga apa sawah? Apa ya di suluh ya sawah uga apa? Itu penyakit awak bakal puang ke mak. Memang ambu yu nak doma nyunyuh lo sawah. Ambu nak doma sawah ada apa ya? Pita langar ibu itu masalah kok sapa dan palak nambah aja. Kok sapa matang sawah uga nanti cucu ayah tengah malam. Tak nggak lah itu ah. Iko nama bawa masalah. Apa jawab penyabok engkau? Penyabok endak bawa Tuhan tu sana. Asu awak na punyo sawah. Asu awak bana punyo ladang. Gasu awak bana lu punyo. Oh, pitih dah salah orang tadi. Tumaku mandandam ya si kawan. Denda amuah ya dah. Sabanya tu ha, 5 juta tu lah 2 mesangah yang kuru. Bisa dah. Ada dah yang minta, anu baik kau malah lah ya. Malah lah tu ni mana? Resiko tapi minta. Tapi kata, kau malah lah kau hebat-hebat. Kau sang, kau terkenal. Kau malah lah tu kau biar. Bajo, dia. Ya dia lah nampak tu, kan senang loh cie tu. Hebat ini kecil bangil ke wak? Aku nak kena yang bodoh itu. Ah, apa permasalahannya sama kau baik ke dukun, baik ke orang pintar, balian, yuhasam, segala macam. Ah, masalah itu, lupa ke Tuhan? Ini engkau aja. Coba bayangkan dia, Mak. Ambo pandai, Mak. Oh, bakang, kok. Iko na ta jadi kuaro. Na no piti awak dia no. Uang mah lah mulai lah no. Ambil something kau. Dia ambil air putih. Air putih dalam piang pinggan juga tu. Cipir. Soalan cipir. Di layang pertama tahan di baca kau selain nabi juga nak cakap Bismillah Allah. Balen nung. Dalam ayat itu balen nung. Jumpar ayat itu. Ya lah angin jadi bodoh. Tidak yang macam ni lagi. Gak tabar yang ni mama nabi. Cuma lah kau hendak kata tawa. Ini cuma lah uji. Di rumah kau iyo nak kerja tak kumpul dalam cerita. Cuma dah kayak tampu itu kan gak pipir. Ah, pastinya tu orang nukuin alat tanya mampu kan tadi. Layang kat gua tu lah masuk isi asam ni tau. Asam mana mana ya. Kau yuk agak lo mas. Agak malah uang ni bantu. Tuhan awak apa baik kadar baik kadar buruk datang dari la ilaha. Nata karena Allah ledo dosana. Sampai ke Malaysia, Jakarta, Medan, Pekanbaru, apa sampaikan seperti itu, Bapak Ibu. Nggak dengar, Medan, Pekanbaru.
Benar itu Mama Nari, benar itu Tangko, benar itu Buya. Kenapa? Fakta dan kenyataan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali kodrat dan iradat. La ilaha illallah. Lai bicayo sana mo to. Hei. Iyo lai ka masuk surga wa salolah. Hei. Ya, tinggallah sagalo dan tidak diredai Allah. Kadang-kadang ambo heran juga cek di sana ambo kadang-kadang nyoba Tuhan ke Allah, inyoba Nabi ke Muhammad, inyolai beriman lo katoe, tapi maaf di sana karajo ndak sesuai dengan apa yang ada di hati. Nauzubillah suma nauzubillah. Kini di sana ya hadir, kita di akhir zaman. Kalau mau cek kok maaf, kok maaf. Kalau iko bantu orang tandike ndak ado nang kala mobil mue bodoh. Kalau lahan 65 tu patu e kalah mati ne itu. Tapi Allah Taala masih sayang ke mama. Kau nama mana nuga? Nama mana semua dok? Salahkan mai, semua salahkan mai. Kau malbai. Mai semua dok. Capuena. Capuena apa? Nak esok dok mas? Salahkan mai. Salahkan mai. Kau capuena lah. Ya. Dila. Bila dok langkit, kau langkit mama. Tak mungkin ambo kah baju, kah beli oke kau dok. Langkit dua ambo, oke ayah ambo, pak ambo. Masih sayang Allah ke mama lo? Masih dia waktu untuk dan cuma lo kalau lama mati, ambo tiba semua lo. Kalau mati bisa bawa mau mati tau. Kalau mati bisa nyawa supaya tak biasa itu. Ah, dek sayang Allah masih dia gawa katu untuk hidup. Sungguh pun beliau sadu Allah ya wa. Malah tuh lo kau mana? Nah, apa lah lo memang? Dua satu hu. Dua satu. Oh tujuh. Salah dong nak. Salah dong nggak lah ini cembok kok yo 21 tadi itu jadi ampun lain sekali lagi. Kalau lah 70 lah 60 umwel ambo raso de sana ibarat bak kecil orang tandike kok lah jam ampe lagi kok lagak sanjo lagi mau nggak nggak luhu ya terus mak luhu dia luhu lagi dia boh jam 9 pagi tapi kalau ada teh 60 tongko walaupun jam 9 walaupun jam 10 walaupun jam 3 tongko keci ugang tongku membang jatuh kalapo tapi membang kalau ndak basambok banama ndak kada tua. Tapi kalau kalapo tu dipanje ini bangut. Harus ae. Harus, ya lah tua. Kalapo. Kalau nak membangun kau dah katung menar tu pay lo mak. Aisyallah. Kau suka tu pay tu bahas pun lah. Malang dari pay tu lah, bujuan dari pay dia ya. Nah, lama kau main lah 70 ah. Kon gua kau lama kau lupa tiga. Kau lupa solo eh. Lah 60 lebih lo main lama kau. Tubangko, walaupun 70 umur kami ba. Ambo sampaikan Bapak Ibu, kalau 70 umur, kalau 65 umur, itu bonus dari Allah Taala. Jangan pikirkan dunia lagi. Biar anak, biar kemenakan, biar adik awak memikirkan dunia awak. Ndak kali pada dia ge wak nak makan lo. Iku lo tuwo lah ge de anu di pacik. Coba coba. Kadang lalu ambo jontoh dengan ambo jalan lihat lau bala putih laba karunyui baga cuman tau cek kata nak aga jati mode ala wa angko yu yo pas ya siapa mode jaman dua dulu lah mah artinya apa lu sana. Artinya di sana gitu kok ndak takana diolai bahwa idui kabatu kajo mati. Bahwa dunia kabatu kajo aki nyuswa duma uswa lu mangawa duma ba anda kaguswa jalinan hubungan dengan Allah tidak ada
Cubalah kalau orang tu tua benar-benar takanai duit kamati, dak cukui waktu untuk ibadah itu. Sudah maghrib, siapa yang menunggu waktu Isa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kau disuruh kau berjamaah atau kau di masjid jemaah atau kau di rumah awal jemaah salat sendirian. Alangkah indahnya anda sudah tua, sudah sembahyang, sudah berdoa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena menurut kau, kau ada cucu awak rumah, minan tua rumah, anak awak rumah, nampak dia gaya elah tua, bersikir kepada Allah, termotivasi, kami kau katua nanti, cucu awak tu katua nanti, minan tua tu katua nanti, maka tampak dia, takkan nari. Ambo buya, ambo euro pondok pesantren, bojanya malam buang air awak kawa dicaliak lampu hidup di tanjung di sibuan kurang gaya itu tengah malam lah ambo jadi pakian takkan ada bopo. Beginilah caranya orang mencari Tuhan, mencari jalan Allah siang jo malam, hatinya pengen jo Allah. Ku indak sajak mudo sampai paruh bayo sampai tuwo pangan ae. Gua ke telemi. Paja di antak setan. Ni kok ditanyo dia mah tuh mah, aka masuk sarugo lo rencana. Itu malaikat yang sarugo kamang. Uang mata darwi, uang mata darwi, uang masa lain, orang mako uang lah kok. Masa suruh gua tau. Ambo kalau masa suruh gua, baca gua ambo protes nanti dia kira. Menda adil kau ya Allah, baca mako uang, masa suruh gua lah. Ambo tiap malam baca salawat, baca Quran, dia dorong banyak, baca nama engkau. Bersampai mengaji kita ya Allah, karena engkau ambo baik pada ya Allah. Baku baca nama mako uang, masa suruh gua. Bisa anak ya. Etek lu suruh kolo te aweh lu nye. Bagun yang rajin. Kolo pandai. Nah udah suruh kolo. Aduh lu tuh jongkungku. Tadi bunyi yang ada. Kan nari dia kolo di kopi ya. Ungku malam tadi tuh lawin nih. Udah warna pahit. Ini barang ni sumando urang si kumbang ni ne. Ada mas kumbang juga nak. Apa kami yo? Mengalu apa ambil ni? Apa kami kumbang? Oh apa? Tu bapa ni kan? Kalau bapa urang si kumbang berarti abah ke mana kena yahni pada mana? Dia awal lah. Lo mah abah ke mana kena yahni tu? Jalan tuan ni kan? Iyo tu yang suku mau kau tahu kau mambo si kumbang. Tu mako Sumando si kumbang nama eh. Sumando Bupati Padang Pariaman. Sumando Wakil Bupati Padang Pariaman. Wakil Bupati si kumbang. Bupati si kumbang. Dauluna Bupati Wali Mukni juo si kumbang. Wakil Bupati juo si kumbang. Dulu si kumbang ke Bupati saya satu reporto ke Bupati lo tu. Kumbang gue lah. Asa balu neyo wakil bupati itu Adam Suara tu yo kotos kue dah. Haji Adam Suara tu nyok ini jadi ketua suku kotos sedunia bagai. Ini tahu tak? Ini di Facebook kotos sedunia. Haji Adam Suara tu ketua. Untuk ambo penasehat eh. Penasehat boleh. Lo jadi ketua dah boleh. Ah, dosen ambo yang menghormati bapak dan ibu jadi apok. Masuk kajian pertama tangko pasal nama ciknya. Kamana mangai bawa Tuhan. Ambo yakin pak, kalau jo Allah anda berbuat apapun, muka suik sampai nada ma pajak, kita pasti tapali haru dari pro yang dimarah oleh la ilaha. Coba contoh. Awak pai jo maun yang atau ma itam awak atau jo abak awak. Abak awak tu ndak suka awak baca cawe tau. Kalau jo inyo awak pai mo cawe. Ya. Baca wik itu tentu dia masih kok. Ampe. Itu baca wik. Abah awak tu banci, nak ajan tau, nak suka banci lihat orang baca wik tau. Pak iya awak semuanya. Amuah kah awak baca wik semuanya? Ya.
ketika jadi nyoto amu hawa babuek salah. Model tulah dengan Allah naskahnya. Kalau kita jo Allah, Allah tu ndak suko doh mancaliak ugang bagunjiang, ndak suko doh mancaliak ugang bini, ndak suko doh mancaliak ugang video call jo laki ugang tu. Kau ngata dike, jo punya kara jawab. Assalamualaikum. Hantu apa? Apa lo ndalah? Lo ngemeh. Sunnah monggo. Nah, tu lah sunnah eba ala kata lo kan jawa. Nah, kembali kita kepada kaji kita itu Quran. Kalau tadi dikata ikra ya Muhammad, tak bisa. Ikra bismi rabbika. Baca Muhammad dengan Tuhan engkau. Dek karano jo Allah, baru Nabi bisa maco. Baga jaleh kaji itu. Tadi Muhammadnya sudah baca di sana. Tak bisa. Kini di sebuah jo Allah baca. Jadi bahan cerita kau, apa yang pertama pendidikan yang dapat dewa dengan nuzul Quran? Ikra, suruh membaca. Dengan membaca, kita tahu. Dengan tahu, baru kita bisa berbuat. Ma contohnya, awak kalau lita, ada takana dewa siko? Makanan. Nasi lah nak. Yo nasi siko makan juga. Apa makan dengan sekolah nasi apa kambing? Makanan pokok nasi. Ah, di itu mengapa jangan jawab nasi dan si. Kalau kita awak apa takana? Nasi. Si. Contoh, kalau takana nasi, tentu pandai membuat nasi, pandai bata, bakana, bau lapang bakana. Oh, wak balina tu kok tu lah itu jawapan itu. Balina pesana tu tak lain jawab. Kamu kasih kalau ingin awak sesuatu, tiangnya ado ilmunya. Awak nanda berhasil tangku, nanda piti pandai bahasa. Bagaimana kau bisa awak nanda nasiku? Ado ilmunya. Ilmunya tu ada pedewa dengan membaca atau melihat atau mendengar. Maka Islam pertama sekali diturunkan ayat ikra bacolah. Dengan awak baca, dengan awak lihat, caliak patangor di pekan baru Medan ugang ladang sawit nampak dewa. Oh, dibuat lo ladang sawit dewa. Pai awak ke pasaman nampak dewa sawit banyak jagung. Oh, ditanam lo jagung. Dek nampak dewa. Kalau nak nampak dewa, nak pandai membaca, anda kari buat material. Cuba lah nyolong lagi kata dia, lagi pandai awak mencari susuin dua awak. Jero lah, ye itu mah gapai-gapai kan susu. Ada orang jero lah, ye dia ajaran Indo. Tinggal ngurin dulu. Tu sing jauh ebo, lau mulai lah pamulan, sabulah bulan, nak mulai jauh mulai gigi. Aja aku kuat nang. Kadang tak kalah je uang kaya ni. Nah, ilmu. Jadi alam pertama membaca Quran. Maka mau di sana kewajiban kita nanti tu imam kati, labai pegawai, pengurus surau, niniak mama, pemuka-pemuka masyarakat bertugas wajib mengajarkan Quran kepada sanak kebanakan. Mau malabai, mau mama-mama, mau pusakos mendo. Kalau anak awak kemanakan ambuk mah, tak pandai baca Quran, kita baru susar lahe. Boleh tahu dah bebas boleh sampai gini. Nanti kecenderungan Muhammad Ali yang sampai lain sampai tuan. Kata nikah itu mau sampai baca Quran wajib. Pi balai magani anak ya pe di baliannya. Aih. Ape. Tak boleh lo. Kalau nak pandai lo yang minat pe itu andi lo nawa. Cuma agih waktu. Sana pulau sekolah gaji lo minat pe lah saja. Tapi kalau lajo ape tu je tahu uang nak lo bape wa indak sagan wa ko yo ujungnya nak pandai baca Quran. Ali dua detenan tu der. Alinu dia te anduo di bawah, induo di dapat pun.
Jin duo dia ate jan duo di bawah jin duo di da panjun. Kan enggak bakal pandai lu kan? Malam tuh. Itu lain. Eh kalau kita dulu kalau itu baca lasuah wae. Lasuah pandang. Boleh deh. Boleh itu ulur itu. Lain tahu ambo jadi. Iya. Kuni ikra lo kan jenis dulu? Iya, aku lah mau gak emang. Culang liat Ali duo dia TN dulu lah. Anjir lah nih lo. Apa ajaan di mana? Iya kalau mau ngajak aku kan dia guru sudah lo mau wak lai. Kita sama itu memacu lah lo ini. Ada ya? Ali duo dia ate an duo di bawa in duo di da apan un. Un. Mati kayaknya juga lah itu. Jin duo dia ate jan duo di bawa jin duo di da apan jun. Jan jin jun. Di jin dan jun deh belum. Nah, ini walaupun jin danjun ulun ban bin bun tantin tun sansin sun segala macam walaupun apapun tujuannya bisa membaca Al-Qur'an. Kalau bisa baca Quran, anak-anak kita Bapak Ibu yo, Allah salah satu alun alulai sudah pandai membaca tantu ni ede anak awak tu tajui e. Lah tantu tajui e. Tantu lo ne'e muka sui'e. Permasalahan agama Indonesia, tahukah anda seluruh dunia Indonesia Islam paling banyak? India, Arab, Mesir, KO dewa saya Pak Ibu. Tapi paling lama Islam di Indonesia. Paling banyak tu apa? Survei seluruh dunia, seluruh negara. Paling banyak, nomor satu banyak orang Islam di Indonesia, Pak. Walaupun Nabi tidak di Indonesia lah, iya Pak. Tapi Indonesia Islam paling terbanyak seluruh negara di dunia. Survei lah. Tapi bako centang perenang kok. Bako bisa kini modeko jadi engko. Tempat doa dari lautan api di Jakarta, dari Bapak, lautan manusia. Demo, ada Ermando pacar muncul di muka si kawan. Saya lah. Iya orang pak, amal ni macam dia. Iya. Tak juga awak tak. Demo sudah anda buat. Alai, tak sesuai jepangan awak jodoh ni buat pemerintah. Nah, jadi seperti ini, Pak Ibu. Hancur. Orang lupa apa tak puas macam itu, Pak. Yo deh, tu boleh tu hancur. Lama lah hancur awak, lama cakap awak. Masyarakat, lo nak tuju ke pemerintah. Pemerintah nak tuju masyarakat lain. Awak lah jentam perenang. Biti Aragosa kalau lah naik, seolah lah. Miak lah lah naik lah. Solar nak masuk semua lo ke nilai. Nah, wari mulai. Hancur dengan awak. Bah, tak puas orang luar di sana, ya, Adin. Baik siapa senang zago, nak senang ugal nali berilmu dengan Allah. Indak boleh sura nak padi, sura nak bilah nanguku di balah-balah dalam parahu. Indak boleh kehendak hati, kehendak Allah nak balaku. Allah takat dia saja ada hu. Santainya, bangku, dah ba. Miak naya angko, dah ba. Terus naya miak tandok dia gelo dari tuan rezeki kawa untuk beli niat. Gua malam tadi bapak mengaji dari Payakumbuh 50 kota. Sehingga Mbali Nia kapulang di Parang Panjang. Kan sebenarnya tuh agak Jawa dia Allah nanya pertalit dia. Halo niko, halo mena. Ungku nanya mana ku? Yo nampak bob. Pertama lah sabalik bu balik bu nama tuh ini nak. Pertama lah dua balik bu lah biar. Oh pertalit balam mena nanya cembok kan. Ungku ba lah pasal ni. Nak pasal ya dong. Kalau tambah nanya juara gominya ko tu tambah banyak juara jaki wadah gitu Tuhan. Cedah, niak bens panih manih ni sampai 10,000 kilo nak nina. Sawit 3,000 kilo teh. Dulu sawit sampai 1,000 kilonya. Yo tanam nah. Allah, lo ni upe. Tahun dulu upe. Awak dah bahas sawit dari ni eh. Kalau ini awak bebe dimakan di tanam dari ni lah. Anak lo ada orang tangguh. Nah, kalau ambo menyikapi ya. Kalau ambo dunia ko ndak boleh diambil pusing.
carwe muda naman lamang aji paham na labat rika di mati po masalah eh kini ko masalah harago maha itu masalah tiba pagunungan masalah tuma untuk mangana Allah itu carwe awak sakit pagunungan sakit itu mangana Allah jo sakit itu dikana Allah ale aja rito eh awak miskin ya udah dengan miskin kita tambah dake kepada la ilaha illallah. Awak gagahku model bawa pagunuan gagah. Apa agaan? Buah apa nampak dewa? Butuh awak tu. Kalau ada orang tua muamal adik adik kecil ni buah tu butuh lah. Cianne menjadi nampak kau sana Allah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wa ma fil ard. Celai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan menjadian. Jangan cubo-cubo cece urang sumbiang, urang hitam, urang bungkuak. Cece. Cubo gue dewa urang teleang je cie. Aku lagi sinu bungkuak. Aku lagi sinu hitam. Cubo dewa gue urang nan gak teleang kok bisa. Atau urang cie kaki ya, cubo ya dewa. Gambar bisa. Ini yang ini halo deh kayak itu tuh. Memang gigi lo pak Wien segitu. Alhamdulillah. Nah, apa yang dibawa pulang untuk tuh? Tema kita pertama, wajib mewariskan Quran kepada generasi muda, anak-anak awak. Kalau anak cucu malah baik, tidak pandai malah baik, malah baik dulu kami giring ke neraka jahanam. Tionyo, buat bayi eh, itu indah itu eh, suka malah baik yang awak. Kok kaba wirid, kok kaba Isra Mi'raj, kok bawa ulit Nabi, kok kaba nuzul Quran, malah baik. Lah ber mandua ni doh cakalah harapnya mandua doh sudah. Lala nanti bu boleh raja bu, raja diundang ke panmas lah lahan. Kalau baik kau ya, baik bawa cungkan yang perlu bulan kan raja pada tunggu ibu kau mah. Belum masuk kalau pesol ada minta lagi kamu. Kini banyak orang mau nak apa lagi kini kau diundang. Apa juga kau diundang ini lala gol sampai 20 hari ayo tu Allah biar lala panmas. Angkau lagi bisa untuk kata kau 20 angkau. Agak jauh untung kau di bola macam. Tapi kalau malah besi kau ya cungkan yang pulang boleh bapa. Salut boleh. Lama lama ngalai lari gue lagi. Jadi nyo tuh santai ni. Lari gue lagi. Nah, kebetulan nyo mama umah lo deh boh. Dulu gue si kumbang kok, gini nak tahu mana deh. Sekarang si si kumbang lah. Eh. Ah masih mama rumah boh itu. Banyak mama. Boleh deh kok. Banyak nggak si kumbang sih kok? Banyak. Allah mak, ini sekarang kena mama umah itu lah ya. Nah, maaf dosana, ketugas kita dengan acara nuzul Quran takkan ada awak ada kewajiban awak. Jangan sampai lama juga lawa apa-apa ibu-ibu, pemuda-pemuda, pemudi di luar juga dalam. Anak tidak pandai mengaji, anak tidak pandai berterjuit, anak tidak pandai sholat. Awak lama juga galak-galak pagi, tetan dua aja lah. Di tetaknya kau tetan dua aja, cecah awak. Cecah aja. Mau dah minta tetan dua aja loh. Adik-adik yang putih kau bakal pulau, bismillah. Agak cek melekek. Wah, ang. Pagi tetalue minun kau kutaji lontong apa itu ketupai gulai tunjang, tulai tunjang lo apa karena siang. Lama-lama aja itu anak kau tak bisa baca Quran, tak bisa alek semayang, tak tentu rukun dua, tak tentu deh lo. Nyugang lo tuh. La ilaha illallah ta'ala mu'ayko. Permasalahannya apa? Awak lupa. Sarana untuk anak awak tambah SD itulah pondok pesantren. Itu nah sekolah ugang Islam. Oh, santren tu bala biaya ni kutu. Bapak lihat-lihat deh. Jangan kita uji, Bapak-Ibu. Oke. Okay. Mana kadang biaya sekolah SMP perpesantren?
Awak trauma di masuan di ubili katiwa allazi yuwaswisu fi sudurin masuak katiwa dadu wa baalo waswasat baalo carwe juhare bayi saya sebelah cuk uji di pesantren bapak ibu 300 ribu sebulan makan dumah nawa ado makan tinggal di pondok pesantren kanai 300 ribu sebulan mengaji kitab siang malam mengaji umum bahasa Inggris juga ada. Cuba sekolah anak SMP. Baga bayar saya sekolah SMP. Talo 2000 matu saya. 3000? 10000. Pala senek tu ni, dia dah pala senek je ambiak ni. Dibayar anak awak balanju 10000 sehari. Rumah bagi makanan awak tu ndak? Lah, dia 10000 tu cukup makanan sampai tu. Bagi lah makan rumah kan? Ya. Ah, minyak ndak? Pakai onda, guys. Enggak ada dalam 10.000 itu nih onda, bro. Oh, berarti 25.000 itu nih. Ah, beko pulang sekolah itu nih orang udah kami aman nih itu mah. Kapan lo seki deh kok, apalagi kalau nyoba dusi. Ah, malah hobi itu lebih dapat lah. Ah, bilo pitili batu ibu itu kan SMP sebulan ganti malah biaya. Sementara di pondok pesantren 300-350.500 nah sebulan bo lun rugi anda di pondok pesantren. Kenapa? Tio sumbayang dape awak doa Pak Ibu. Allahumma firlana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tio wakat tua di doa di anak di pondok pesantren. Dan hati kita senang lo, tidak mungkin di pondok pesantren nyokap sama cewek. Tidak mungkin pesantren nyokap sama WAP. Aku tiga anak pesantren bapak ibu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kini anak lo kelas 5 bapak ibu. Tamai kali 6, kebanyakan bapak ibu masuk aja pesantren. Aku targetkan. Kok kan jadi dokter? Kok kan jadi polisi? Kok kan jadi tentara? Kok kan jadi pengusaha? Kok kan jadi orang pintar? Kok jadi apa-apa? Tapi sarai dulu. Panuh dado 7 tahun di pondok pesan ah jadi apa pondok air enggak tamai SMP dah tekan apa cukur ada tamai SMA dapat pandai main chip kerja juga ya ah ya tahu lah tahu lo kunci itu mantan dan ukuan dia nama masih kok mata-mata tak pulang mahna ini kami ukung-kuku kan dia nah tak yuk aduh lo kembali bayang tau aku kan remeh deh tau kue umku ada di moto anu hato salah anda tau kado sana ambo bahwa dunia dan ekira itu ndak ada dindiangnya dong pak dindiangnya mindate mata ya bawate tiba di kukue nanti nanti tanyuan ma rebuka ndak ma paksin engkau lah kalau ma paksin lah ndak pada lu ditanyuan ya kira iko paksin nanti panjangnya waduh paksin beko membayi lah mengang senang gratis ini paksin dan apa lagi membayi gratis kan paksin itu gratis kan Nina. Iya. Yeah. Gratis kan mesti apa sih? No, ali tak kui awak, apalagi mama yi lo. Tiang awak awak nang dia ngene lo mah. Awak masih minang kabo mah, gua minang kabo ko lumba kile ala bakalam bulan sangko. 30 hun dilie ala nampak rum dia wae lah tagaso minang kabo ora apa ibu. Kok tak uang? Kok tempi? Kok contoh iso lah. Ya eh. Assalamualaikum. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum basa wae wahai orang dosa wahai dosa nambo wahai orang-orang yang beriman jujuang titah Allah jujuanglah titah nabi jujuanglah titah guru jangan sampai awak orang beriman nambo dosa na awa orang Islam namoe orang bertakwa tio jamai dan laki-laki ko disasah dekat-dekat tio ayuhan nas ittaqullah banyak bahasa Indonesia kutu bahai banyak bahasa Arab kutu bahai tetap wahai manusia sempurnakan ketakwaanmu kepada Allah tio jumai sikole ado laki-laki ko jumai sadol lah seru nanti udah-udah
Tidak, itu kan audisi singgung tadi. Awal lah ismayan ko, lah iposong ko, lah ijakayan ko, lah ini anjiyan ko, lah isralahan ko, mga yang kecayan ko umrah, lah di mo kaliwar yung mga mga. Ini namanya ajuk, tercengang kadirisen. Tidak seorang pun manusia yang masuk ke surga karena amalnya. Tidak akan masuk ke surga orang lain. Dela sumayang, dela poso, dela jakai. Qur'annya tamen dua kali yang kusah bulan Allah. Alay, mga labay, ya no. Yung labay rin po, tukati na, tukung kunay, tukumano, tamen Qur'an din, tamen Qur'an, bukali tamen din Qur'an. Bicibia rin, wala bila kayak, ano ba ito? Tacengang kadirisen, ajuk-ujuk, membanggakan diri, awak adalah sembahyang, awak adalah tahajud, awak adalah puasa enam bagai, awak adalah bazakai, awak adalah membangun masaji, awak adalah membantu, awak seolah-olah, kita lupa kepada kaji kita dulu Bapak Ibu, bahwa semuanya kita tidak ada, bahwa kita bisa membantu, karena ada razaki dari la ilaha illallah. Ada orang membantu karami, oh bagaimana karami suhu fukal, satu petak, mau banyak seolah-olah, jangan tacengang wak ke orang tu, tacenganglah kepada Allah yang telah magia razaki orang tu. Sana senawa ada kayu di Jakarta. Ah, non, nama siapa non kok? Ya siapa nama? Ayo, ayo, ayo! Ada apa nih? Nih, mai tang, ikut yang ah, sugawa, kantanuna keramie kok ha? Kau sekarang WC, bawa kota, 50 kota ya? Ah, dia bawa bayi lah eh? Ah, oh, terima kasih banyak. Wah, apa aja kiam ba? Tambah kayak bini yang ni. Dah nak kau tu, bau di kecene ambo menangguang kasara tu kota ane. Ah, kecewa. Alhamdulillah. Ambo lu tak waktu pertama ni bu. Kau membuat pondok pesantren kau. Ambo menangguang geran ni kesan olah yang kau. Cik kau. Dah dah tercengang mo kau. Kesiapa tu tercengang? Ilah kebesaran Allah. Alhamdulillah. Sabu ini aku ajar yang buat pesantren ambo menyudah semua kau. Alhamdulillah. Ini tiga lokal, lokal lu pun sepuluh lokal, ambo selokal, ambo selokal, ambo selokal. Apakah orang itu yang santian? Tidak. Fa'alu lima yuribu wa'ala kulisya'ing. Allah babui apu nantakan ade'e. Kalau apu nantakan ade'e Tuhan, tak suka wa'ala uliya bopek lu sana. Kau sakit awak siap menyakian? Allah. Kau kayu awak siap mengayuan? Kau bangsa awak siap membangsaan? Allah. Yo banalai Allah? Yo. Yang mau pupe nak? Ya. Dimakannya pisang awak dekat bau orang bang ni hawa? Ya, ni. Bakok bagi waku, awak bangun dia belum tahu juga kaji. Cuma sampai kaji seketik. Kalau pisang tu mako katumbuh siama numbuhan. Allah. Ben mengerti ame walek. Menjadian pisang tu sia. Allah. Batu go nang ngertinya. Mako kado pisang sia membue. Allah. Jawi tadi sia menjadian. Allah. Membue pisang. Allah. Membue jawi. Allah. Dimakane pisang dek jawi bako awak cakap. Siap nyo mulai. Aja wae. Pisang awak? Oh, Uni menanam tau? Abah anak awak menanam? Ya, anak awak menanam. Dia? Wak tanam di mak? Di pala awak. Pala awak. Dia teh apa tanam? Teh tanah. Siapa yang tanah itu? Allah. Laki wak itu siapa yang jadian itu? Allah. Mengkotakan ada laki wak mengalir lubang siapa yang apa kena? Allah. Kalau dia laki wak mencukie, mana itu? Mencukie. Mantaan pangkue don, siapa kah kudarai? Allah. Mana nak awak punya coba don? Awak mana nampak? Ya, awak mana nampak? Kau mah, kau puagai, kau tu mah. Jadi melah cuba pareso bana mana awak? Kau tak yo bana? Sagalo Allah yang nanti bawa. Kalau awak tahu apa itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil milik Allah segalona do di langit, milik Allah segalona ado di bumi.
Bare wali suwe wali. Siapa yang tidak suwe berlawanan dengan Quran ini. Tuhan mengajar milik den nado di langit seolah. Milik den nado di bumi. Semuanya milik den. Antara langit dan bumi. Milik aku semuanya, kata Allah. Aduh, tidak membentah. Wadah, malah pengen mentah. Asko. Pemudanya dia diambil dulu membentah dah. Wah punya wah lain ku. Coba kaluan ma punya wah. Uni ada punya uni. Coba lihat manyo. Nggak ada punya wah ada. Semuanya milik Al. Itu rahasia ibuin bahagia di sana. Rasio ibu bahagia itu mamulangan sagalonyo kepada Allah. Allah. Tu mapan tu ne. Inda mulia sulanda padi sulanda bilanan babuku di balah balah dalam perahu. Indah mulia kehendak hati kehendak Allah membalaku Allah takadi saja dahulu. Kalau takdir Allah bersama apa yang kita sesali? Apa nak kau bangin kau orang? Awak nak tuju dia orang kau berduit pangan nawa ne? Tu nak misal. Udah pede wa ayah nawa tu patuah ke wa ne? Patuah ne. Kau contoh aja lah.